Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Potret Vlog Motret Kereta Api yang ke-7. Kita kembali di Komplek PJKA Jatayu untuk merekam beberapa perjalanan kereta api sambil melihat progres pembangunan stasiun Andir. Untuk spottingnya kita bergerak ke arah timur. Oke, kereta api yang pertama yaitu kereta api Argo Parahyangan, keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 9:35 dan akan bertemu atau saling bertemu dengan feeder kereta cepat dari Padalarang menuju Bandung. Oke, untuk spottingnya kita di belakang, di antara bantalan-bantalan atau dataran tinggi, kita ikut ke belakang sebentar. Oke, kita coba berpindah ke sebelah sini. Berikut point of view-nya. Di sini kita seperti potret atau vlog motret kereta yang pertama, cuman bedanya di sini tidak hanya satu kereta, kita ada beberapa kereta dari kereta api Gopar 935 sampai dengan kereta api Argo Parahyangan rangkaian ekspres Malam Gajayan. Di momen pertama kita mendapatkan 7 capture foto dan akan memilih capture keempat yang akan dieditnya. Dengan data eksif foto ditekan di 3 November 2023 untuk waktu pengambilannya pada pukul 9:40. Dengan F-nya 11,0 kemudian untuk shutter speednya di 1/200 second. Selanjutnya untuk nilai focal length-nya di 14,5 mm dan nilai ISO-nya 200. Next cropping, berhubung objeknya terlalu jauh kita zoom in cukup banyak. Berikutnya setup pencahayaan, warna, menambahkan detail, dan customize buat tembak. Lalu di-export. Berikut hasilnya, kita mendapatkan momen papasan antara feeder kereta cepat dari Padalarang menuju Bandung dan kereta api Argo Parahyangan dari Bandung menuju Gambir di bypass Andir Bandung. Untuk lokomotif dinas kereta api Argo Parahyangannya yaitu CC06-1319-SDT atau CC06-19 tipe lokomotif Sidotopo Surabaya. Setelah kereta api Argo Parahyangan dan feeder kereta cepatnya melewat, kita berpindah sebentar ke bawah sedikit untuk merekam perjalanan kereta api komuter line Bandung Raya dari Padalarang menuju stasiun Cicalengka. Kita berpindah ke bawah. Ya, kurang lebih di sebelah sini. Kereta api komuter line Bandung Raya-nya tiba dari arah barat menuju arah timur. Thank you.
Di momen kedua, kita mendapatkan 8 capture foto dan akan memilih capture ketujuh sebagai foto utama. Dengan waktu pengambilan pada pukul 9:53. Dengan f-nya 4,5. Kemudian untuk shutter speednya di 1/1250 second. Selanjutnya untuk nilai focal lengthnya di 20,2 mm. Dan nilai ISO-nya 200. Next, cropping kita pangkas di bagian atas. Berikutnya setup pencahayaan, warna, menambahkan detail, dan customize foto mark. Lalu di export. Oke, berikut hasilnya. Untuk lokomotif dinas kereta api komuter line Bandung Raya-nya yaitu CC-01-8316BD dengan posisi lokomotif longhut atau hidung panjang ke arah timur. Keretanya akan persiapan masuk stasiun Ciroyom. Setelah kereta api komuter line Bandung Raya-nya melewat, kita berpindah ke bawah sedikit untuk merekam perjalanan feeder kereta cepat dari Bandung menuju Padalarang dan kereta api Argo Parahyangan dari Gambir menuju Bandung. Kita spottingnya di sebelah sini. Di momen ketiga kita mendapatkan 4 capture foto, tapi sayangnya tidak ada yang bisa diselamatkan fotonya. Langsung aja kita pindah ke momen selanjutnya yaitu kereta api Argo Parahyangan rangkaian ekspres Malam Gajayana. Di momen ini kita mendapatkan 5 capture foto dan akan memilih capture keempat yang akan dieditnya. Untuk waktu pengambilannya pada pukul 10:07. Dengan f-nya 5,0, kemudian untuk shutter speednya di 1/1250 second. Selanjutnya untuk nilai focal lengthnya di 21,5 mm dan nilai ISO-nya 200. Next, cropping kita fokuskan kembali ke bagian kereta. Berikutnya setup pencahayaan, warna, menambahkan detail, dan customize watermark. Lalu diekspor fotonya. Oke, berikut hasilnya. Rangkaian keretanya mohon maaf nggak full ke fotonya karena terhalang oleh peron sisi utara stasiun Andir. Dan untuk sisi selatannya terlihat perkembangan penambahan rangka kanopi dan juga peron baru. Oke, untuk lokomotif dinas kereta api Argo Parahyangannya yaitu CC-06-1347SDT atau CC-06-47 di lokomotif Sidotopo, Surabaya. Oke, potret ketujuh atau vlog motret kereta api yang ketujuhnya telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.